teman-teman udah punya gaya, tapi yes, gila, dapat langsung 2 J-Wall doll-nya. Gila, langsung beres nih, guys. Alright guys, bagaimana semua gue paham. Nah, di video kali ini kita kedatangan Anchor kartu nih guys. Ada 2 kartu yang di Anchor kali ini, yaitu Gaya dan satu lagi J-Wall nih guys. Karena di akun ini gue udah punya J-Wall, jadi gue akan kejar yang Gaya aja nih guys. Dan diamond gue ada 32.674. Kita lihat berapa yang dihabiskan untuk mendapatkan Anchor kartu ini nih guys. Dan gue juga masih nunggu-nunggu nih, kapan nih event Star Candy ya guys. Star Candy gue udah 95.000 loh guys, hampir menuju ke 100.000 ya guys ya. Aduh, GM emang ini sengaja nih ngasihnya tuh yang kayak gini-gini aja nih guys. Nah, untuk kebutuhan mendapatkan Evo Gaya dan Evo Jewel ternyata berbeda. Untuk Evo Jewel lebih sulit karena kebutuhan untuk material S-nya itu perlu 5 dan S Jewel Doll-nya perlu 3 nih guys. Sedangkan untuk Gaya tuh cuma 4 gold ornamen dan Jewel Doll-nya cuma 2 nih guys. Oke, jadi buat teman-teman yang punya diamond sekitar 20.000, mungkin teman-teman pemula, mungkin teman-teman boleh mau coba kejar Evo Gaya. Nah, kalau misalnya kejar Evo Jewel-nya, coba aja sih guys. Kalau misalnya memang bisa dapat ya bagus. Tapi kalau misalnya nggak dapat pun, teman-teman dapat Evo Gaya udah cukup lumayan oke sih guys. Kalau misalnya buat teman-teman pemula nih guys. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya segalanya, ya sebaiknya mendingan ambil Evo Jewel nih guys. Karena Evo Jewel secara lebih memiliki masa depan kartunya lebih tinggi, lebih panjang gitu loh dibandingkan dengan Evo Gaya nih guys. Karena Evo Gaya tuh udah cukup lama juga nih guys. Tapi Evo Gaya tuh kelebihannya mudah dipakai, terus juga kartu bangkrut yang lumayan GG gitu loh guys. Sedangkan Evo Jewel itu teman-teman perlu pendant setnya nih. Nah, kalau nggak ada pendant setnya, Evo Jewel tuh biasa aja kartunya nih guys. Oke, jadi kita akan kejar ya. A plusnya ada 2, A plus purple-nya juga 2, A plus green ornament. Oh, ini semuanya pakai A plus ternyata nih guys. Dan kalau misalnya teman-teman udah ngumpulin 5A, teman-teman bisa tuker ke A plus event material card-nya nih guys. Oke, kita coba aja ya guys ya. Kita ambil yang dari sini aja, yang blue ornament. Tampaknya yang blue ornament itu paling susah nih guys. 200 diamond nih guys. Diamond 32.674. Semoga aja dapetin Gaya tuh nggak susah-susah banget nih guys. Let's go. Nah, kalau teman-teman udah punya Gaya, tapi yes, gila, dapat langsung 2 J-Wall doll-nya. Gila, langsung beres nih guys. Luar biasa sekali nih guys. Dan dapat juga yang white ornamennya nih guys, material A+. Oke, kita coba 200 diamond lagi. Apakah ini gejala dan event murah nih guys? Wow, gila ya. Dapat purple ornamennya, white ornamennya juga dapat magnolia 2 biji dan white ornamen lagi nih guys. Mantap, kita coba lihat lagi, semoga jadi kasih langsung dong yang blue ornamen nih guys. Dapat magnolia lagi, green ornamen, white ornamen, green ornamen. Yang blue-nya masih belum kelihatan ya guys ya, tampaknya yang blue-nya memang paling susah nih guys. Wow, magnolia semua dan ini dapat purple lagi. Yang blue-nya masih belum kelihatan, green ornamen. Ini apa nih? White ornamen semua nih guys. White ornamen tapi warnanya kok biru-biru muda gitu ya. Apanya yang white? Gue juga bingung, yang white itu kagak ada nih guys. White ornamen juga 2 biji, magnolianya 3 biji nih guys. Oke, kita lihat lagi. Diamond 31.200 nih guys. Nanti sampai 30.000 gue akan ke depan dulu, kita lihat ada PCP-nya atau enggak nih guys. Harusnya ada PCP-nya nih guys, dan kita akan tuker material magnolianya ke purple ornamen. Ke ornamen maksudnya, material A plusnya ya guys ya. Oke, purple ornamen lagi, yang blue ornamennya nggak nampak sama sekali lo guys. Wah, ini meresahkan juga. Dapat lagi white ornamen, green ornamen dan magnolia nih guys. Oke, 3 kali lagi ya sampai 30.000. Magnolia, white ornamen dan green ornamen. Yang blue ornamen kayak apa sih? Tadi gue belum melihat secara jelas. Purple ornamen lagi, white ornamen lagi dan magnolia lagi nih guys. Wow, sudah 30.000 posisi diamond gue ya guys ya. Nanti kita juga akan test drive apakah Evo Gaya masih GG atau enggak nih guys. Saran gue sih kalau misalnya teman-teman kejar Gaya ya guys ya, gaskan aja langsung ke kostumnya nih guys. Walaupun teman-teman nggak upgrade ke legendary-nya, tetap Gaya udah cukup GG sih guys dibandingkan yang lainnya nih guys. Oke, kita akan coba buka dulu event card materialnya. Semoga aja dikasih blue ornamen. Dan ini ada 30/5 nih guys.
Alright, kita buka ya. Dapat green ornament. Blue ornament, lumayan dapat satu ya guys ya blue ornamentnya. Satu lagi dong please, satu blue ornament lagi jadi kita bisa tuker S pertama kita nih guys. Green ornament, gue pikir mah blue ornament. Ayo dong blue ornament dong blue. Aduh white ornament, white ornament sama blue ornament mirip-mirip ya guys ya, kadang bisa ketipu juga nih guys. White ornament doang, cuma satu blue ornamentnya. Jadi yang material S gold ornamentnya masih belum jadi sama sekali nih guys. Jewel dollnya udah beres langsung otomatis, auto mantep. Jadi kita balik dulu ke inbox nih guys. Kadang-kadang ya kalau misalnya teman-teman yang event-eventnya kayak gini nih guys, dollnya tuh selalu susah nih guys. Untungnya gue langsung dikasih di awal-awal, jadi udah nggak terlalu merepotkan lagi. Jadi kita cukup untuk mengumpulkan yang blue ornamentnya aja nih guys. Oke, kita turun ke bawah dulu ya guys ya. Dan di sini ada special card packnya, ada PCP-nya. Purple ornament, ayo dong blue ornament dong. Jewel doll lagi, jewel dollnya kayaknya gampang ya guys ya. Green ornament, sayang banget ya untuk di akun ini jewel gua sih udah komplit, udah ada gitu loh guys. Jadi udah pointless banget kalau misalnya pun gua kepingin kejar yang jewel nih guys, soalnya udah nggak ngaruh guys. Cukup satu kartu ya guys ya. Dan di sini kita buka lagi special card packnya, ada baru dapat white ornament doang. Blue ornament dapat, nice. S pertama sudah didapat nih guys. Luar biasa sekali ya guys ya. Kita cari lagi ke bawah nih guys. Yang blue ornament masih belum dapat juga. Blue ornament dapat satu di inbox, luar biasa, mantap juga nih guys. Ini tanda-tanda bakal dan murah nih guys ya. Ini tadi diamond gua 32 ribuan dan di sini udah 30 ribu nih guys. Habis 2 ribu tapi dapat 1 S dan 3 jewel doll nih guys. Jadi ini adalah good event ya guys ya, cukup murah nih harusnya nih guys. Kita balik lagi ke blue ornament, kita ambil lagi yang 200 diamond nih guys. Dan kita lihat di sini ada nama gua guys, blue ornament udah di tangan. Satu lagi nih guys. Alright, let's go. Semoga aja dapat lagi blue ornamentnya dong. Waduh, tampaknya sih yang purple dan yang lainnya udah komplit ya. Kayaknya dari tadi dapatnya itu-itu terus deh. Purple, green, white. Cuma blue-nya doang yang sulit nih guys. Yes, dapat lagi guys blue ornamentnya. Jadi blue ornamentnya sudah komplit untuk S yang kedua nih guys. Kita balik dulu dong, mantap. Ambil lagi S gold ornament. Ternyata bakal dan event murah nih. Gua mencium bau seperti itu ya guys ya. Karena blue ornament uploadnya kurang 4 lagi nih guys. Wow, luar biasa sekali dari tadi akun ini ya. Memang akunnya cukup hoki ya guys ya. Makanya tuh diamond tuh penuh terus. Sedangkan gua tuh kadang-kadang pada saat kerja ini ya guys ya, sulit untuk nyelesain event-event misinya nih guys. Nah, tapi jangan khawatir ya guys ya. Sekarang udah ada sahabat nih guys, sahabat teman kerja ya guys ya. Jadi gue bisa lebih aktif lagi dan lebih sering lagi untuk ngonten nih guys. Oke, kita akan balik lagi ke blue ornament ya guys ya. Dan ya, kita balik dulu ke blue ornament, diamond 29.000. Otomatis ini gue cuman habis sekitar 3 ribuan loh guys. Udah dapat 2 S, luar biasa ya guys ya. Kita coba buka lagi, semoga jadi kasih lagi dong yang blue ornamentnya. Blue ornament dong. Masih belum kelihatan gua butuh blue ornament tapi masih belum dikasih ya. Magnolia doang, lumayan ya, magnolia juga bagus. Jadi kita ada peluang lebih lagi untuk ditukerin ke material A+ nih guys. Dan otomatis chances untuk ngedapetin blue ornamentnya lebih besar lagi nih guys. Oke, masih belum ada nama gua di atas, jadi masih belum dapat ya guys ya untuk blue ornamentnya. Dan yes, dapat lagi blue ornamentnya satu biji nih guys. Kurang satu lagi untuk ngedapetin yang S ketiga. Nah, nice banget ya guys ya. Sampai 25.000 kalau misalnya gua belum dapat, gua akan ke depan lagi untuk ngebuka pundi-pundi yang ada nih guys. Buka PCP-nya dan tukerin magnolianya ke material A+ nih guys. This is a good event ya guys ya. Jadi teman-teman boleh nih kejar nih guys. Dan kalau misalnya teman-teman kepingin beli jewel untuk kostumnya, dan ini wajib banget ya guys ya, menurut gua sih bagus untuk kostum terbarunya Jewel, karena kostum terbarunya Jewel itu bisa ngasih hammer nih guys. Nah, ini gua lebih suka ya dibandingkan dengan kostum yang sebelumnya nih guys. Kostum sebelumnya kayak menurut gua sih agak nggak nyambung aja sih.
kostum sebelumnya tuh mirip-mirip dengan kartu bangkrut guys, sedangkan Jewel kan kartu TTL. Oke, Magnolia lagi dan dapat blue ornamennya, berarti kurang satu lagi blue ornamennya nih guys. Nah, kita nggak kurang satu, kurang dua lagi, maaf. Gua ambil dulu gold ornamennya, jadi udah tiga ya guys ya. Tiga gold ornamen, Jewel dollnya sudah empat, berarti blue ornamennya kurang dua lagi nih guys. Alright, kurang dua lagi, kita akan buka dari sini aja, semoga aja dikasih blue ornamennya di sini. Jadi gua nggak perlu lagi buang-buang diamond nih guys. This is very good event nih guys, teman-teman boleh kejar ya guys ya. Ini kayaknya sih bakal cukup murah kalau misalnya teman-teman dan event ini, apalagi kalau misalnya teman-teman belum punya kartu yang cukup bagus atau kartu bangkrut, ya lumayan nih guys teman-teman kejar gaya. Tetapi apakah gaya ini bisa bersaing untuk meta kartu sekarang? Memang agak sulit nih guys. Jujur aja memang agak sulit untuk gaya ya guys. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum punya kostum gayanya nih guys. Nah, untuk menang 9 kali mungkin cukup sulit ya guys ya. Teman-teman perlu hoki juga nih guys. Kalau ketemu lawannya cukup muda-muda atau kartunya kagak boncos-boncos, bisa menang 9 kali di gaya nih guys. Tapi tentu saja teman-teman harus punya kostumnya dulu nih guys. Kalau misalnya nggak punya kostumnya, memang berat ya. Di sini kostumnya di overall cuma $15 ya guys. Teman-teman bisa beli, atau teman-teman mungkin nunggu. Aha, nunggu ini, nunggu flash sale, atau teman-teman bisa nunggu Star Candy. Tapi Star Candy kayaknya sih nggak bakalan ngasih kostum gaya lagi, soalnya kostum gaya itu baru Star Candy kemarin dikasih nih guys secara gratis cuma-cuma. Kalau nggak salah 150.000 Star Candy ya guys ya, kalau nggak salah ya guys ya, gue lupa juga nih guys. Kita buka dulu untuk PCP-nya, semoga aja dikasih sebiji aja. Barang sebiji aja untuk blue ornamen udah cukup mantep banget nih guys. Oke, white ornamen doang. Purple ornamen, nah mirip-mirip dengan blue ornamen ya guys ya, jadi bikin orang deg-deg ser gimana gitu ya pada saat kita buka spesial PCP-nya nih guys. Tapi sayangnya nama gue masih belum ada di atas, masih belum kelihatan yang blue ornamennya nih guys. Aduh, 4 kali lagi ya guys ya, kita lihat Magnolia doang nih. Astaga, semoga aja nggak dajal. Yeay, dapat blue ornamen lagi nih guys. Ini apakah gua tanda-tanda dan eventnya sangat murah ya guys ya? Diamond gua baru 7.000 abisnya nih guys. Wow, murah banget ya guys ya, murah banget nih guys. Wah, kita buka dulu material card pack-nya, semoga aja dikasih langsung blue ornament. Jadi gua dan event nih guys. Aduh, white ornament doang ya. Astaga. Alright, kita balik lagi ke blue ornament. 200 diamond lagi kita bakar nih guys. Ah, semoga dikasih dong blue ornament dong. Please blue ornament. Magnolia doang. 25.274. Semoga aja gue bisa dan di atas. Gak sampai lewat dari 25.000 nih guys. Oke, jadi gini ya guys ya. Kita akan buka di Magnolia dulu ya guys. Kita coba buka. Semoga aja dikasih yang blue ornament. Jadi langsung beres. Blue ornament dong. Aduh, green ornament lagi, astaga. Oke, ada event jewel rewardnya juga nih guys di sini ya. Ini apa nih? 1000 star candy exchange ticket. Ini apa nih maksudnya nih? Material card event ini bisa ditukar or reward saat raih 5 S plus legendary jewel. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jangan-jangan nih. Event star candy itu tanggal 22/6 loh guys. Soalnya di sini bisa dikasih Star Candy secara cuma-cuma di tanggal 22 nih guys. Jadi teman-teman boleh nih, boleh berharap ya guys ya. Ya otomatis teman-teman harus beli Legendary Jewel-nya dulu. Gitu maksudnya, pintar juga nih si GM. Alright, jadi kita balik dulu ke inbox, kita ambil semua aja. Kita akan ambil itemnya semua, semoga aja dapet ya guys ya blue ornamennya. Tapi sayang nama gue nggak ada di atas ini nih guys. Memang PCP-nya juga nggak banyak. Nah, Magnolia-nya 2 biji, white dan green ornamennya doang nih guys. Oke, kita balik lagi ya guys ya. Nah, balik lagi kita buka lagi event. Sekali aja langsung dapat blue ornament. Astaga, nggak dapat blue ornamennya. Jadi otomatis diamond gue bakal gue bakar lagi nih guys. Ini 25.000 nih guys. Waduh, tadi 32.000. Berarti udah 7.000-an loh. Abis 7.000-an ya. Lumayan nih guys. Jangan sampai lewat dari 10.000 dong, semoga ya. Satu lagi ya, kurang satu lagi nih guys blue ornamennya. Ayo dong blue ornamennya dong.
purple doang. Ayo please GM, kasih keajaiban, please tolong. Masih belum kelihatan guys, blue ornamennya lo guys. Aduh, magnolia doang nih guys. Sampai 23.000 gua akan ke depan lagi ya guys ya. Yes, gua dapat blue ornamen dan gua done event nih guys. Mantap banget, murah banget guys. Di bawah 10.000 nih guys. Total diamond gua 32.000, sekitar 774 ya kayaknya ya guys ya. Kita kurangi aja 23.874. Jadi total habis sekitar 8.900 diamond doang nih guys untuk ngedapetin yang gaya. Nah, tapi untuk ngedapetin yang apa namanya? Yang jewel teman-teman tentu saja bakal ngabisin lebih banyak lagi nih guys. Tapi gua taksir sih ya, yes, dapat blue ornamen lagi lo guys. Ini bisa gua gas dapat nih jewel nih guys. Sampai sayang ya guys ya. Ngapain dapat jewel lagi di akun ini? Karena akun ini udah lengkap nih guys. Nah, sedikit lagi lah, sedikit lagi bisa dapat jewel loh guys. Nah, kurang satu blue ornamen lagi, jadi gold ornamen S-nya tuh bisa dapat jewel. Otomatis total diamond yang kira-kira gua spending itu sekitar 8.000-an sampai 9.000-an ya guys ya. 8.900-an doang nih guys. Kita akan buka lagi special card pack-nya. Semoga aja dikasih yang blue. Oh, enggak dapat yang blue ya. Cuman dapat yang magnolia doang nih guys. Oke, kita coba balik lagi dan di sini kita tuker lagi eventnya. Dapat dong yang blue. Dapat yang white doang nih guys. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Kita settle aja di Evo Gaia, soalnya Evo Gaia di sini belum ada. Nah, oke, kita nanti akan test drive ya guys. Kira-kira Evo Gaia masih efektif atau enggak nih guys? Jangan berharap besar ya guys ya untuk Evo Gaia, soalnya Evo Gaia tuh udah kartu lama nih guys. Oke guys, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa baik lagi nih guys. Oke guys, see you guys in the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, TikTok, dan Facebook gue nih guys. Wadaw!